Selasa 4 April 2023, penjabat Bupati Henry Rizal bersama Sekda serta para kepala OPD, serta jajaran pihak Polres dan juga Kodim Sarko, melakukan penyambutan terhadap Kejari Kabupaten Sarolangun yang baru, yaitu Zulkifli Nasution SHMH, di kantor Kejaksaan Kabupaten Sarolangun. Semua pihak tampak menyambut kedatangan Zulkifli Nasution bersama dengan istrinya dengan sangat ramah dan santun. Tarian Sekapur Sirih pun digelar sebagai penyambutan atas kehadiran Kejari Kabupaten Sarolangun yang baru masuk ke wilayah bumi Pucuk Adat Serumpun Pusako sebagai penyambutan kehormatan. Penjabat Bupati Henry Rizal didampingi Sekda Endang Abdul Nasir mengucapkan selamat datang kepada Zulfikar Nasution, semoga dapat mengemban tugas yang akan diembannya nanti di saat melaksanakan tugas-tugasnya di Kejaksaan Kabupaten Sarolangun. Henry Rizal berharap kepada Zulfikar Nasution agar bisa menjalin kerjasama dengan semua pihak. Ditambahkannya, dalam membangun satu daerah kerjasama yang baik sangat dibutuhkan, apalagi Sarolangun juga akan menggelar pemilu dan pemilu kada di 2024. Sarolangun, Tim Redaksi Bungo TV.